Dika Andri Pradana, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, asal Kaluran Bejarjo, Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, meraih juara pertama dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional. Dika bersama tim PKM UNY membuat karya dengan judul Kerja Edu Ekowisata sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Di dalam karya PIMNAS ini, difokuskan kepada pemberdayaan pemuda padukan kerja grogol Balian dengan mengadakan pelatihan pengolahan desa wisata. Masyarakat sasaran dari program ini adalah pemuda yang tergabung di Karang Taruna Unit Padukuan Kerja Kaluran Grogol Kapanewon Balian. Ya, ini kan kepedulian universitas untuk terus mendorong adik-adik mahasiswa yang prestasi itu menjadi contoh yang lain. Nah, dengan saya kunjungi, ya saya beri kenangan, itu kan mendorong yang lain gitu loh. Lalu ya saya mengapresiasi atas prestasi yang dia peroleh. IP-nya kan juga 3,5. Ya, dia juara PIMNAS baru semester 5. Dan dia melihat potensi alam ya. Itu kan yang diangkat kan potensi alam. Sehingga akan memperkuat pariwisata Gunung Kidul. Nah, kalau tempat-tempat yang lain bisa dikembangkan lewat riset seperti itu kan akan bagus ya. Itu juara nasional loh Mas, sehingga saya kok betul, apresiasi betul. Ya, dan yang jurinya itu dari universitas-universitas lain. Tidak boleh juri dari UNY itu menilai mahasiswanya sendiri. Artinya kepekaan mahasiswa untuk mengangkat alam ya di lingkungannya sebagai pengembangan wisata kan sangat bagus. Terima kasih kepada Bapak, mudah-mudahan dengan privilege ini bisa menjadikan saya lebih termotivasi lagi dan bisa memberikan prestasi yang lebih lagi. Sanggup, ya, selesai tepat waktu ya. Insya Allah Pak, siap. Sudah berapa SKS ya? 112. Oh ya sudah, bisa selesai. 7 semester selesai. Tentu saja alhamdulillah senang, tapi ini lebih dari apa ya, di luar ekspektasi kami, karena kami niatnya itu cuma mengabdi saja, menularkan ilmu kami yang kami perlu di perguruan tinggi, tapi ternyata mendapatkan penghargaan lebih dari itu, jadi ya alhamdulillah senang. Tentang ada sungai yang sungai itu memiliki cerita legenda yang misal dikemas itu menjadikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan kota terutama. Apa itu Mas yang menunjuk itu? Tentang sejarah nama sungai tersebut. Apa nama? Misalnya adalah Sungai Ndung Bodong. Nah, Ndung Bodong itu diambil dari nama orang di mana pada masa lalu itu di dusun tersebut ada mengalami krisis dan Pak Bodong itu sering mencuri di pemukiman warga. Mungkin warga geram sehingga Pak Bodong ditangkap dan dibunuh di sungai tersebut. Pak Rektor, saya sama Pak Dosen semuanya bimbingan pada anak saya, semoga anak saya bisa sukses dan bisa menjadi orang yang berguna dan nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginannya. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.